Halo semua. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana cara mengganti Asmur menjadi Askiar atau Quick Release. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Ini adalah Asmur yang saya akan ganti menjadi Askiar. Nah, ini dia Askiar yang saya akan gunakan. Askiar adalah as yang menggunakan mekanisme penguncian dengan sistem menjepit kedua sisi as. Penggunaan Askiar sudah banyak digunakan karena sangat memudahkan untuk melepas atau memasang roda dengan cepat. Karena bisa dilakukan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan kunci. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, lepas roda terlebih dahulu. Selanjutnya, lepas as yang lama. Untuk melepas as, kita juga harus membuka sprokat agar mur as bisa diputar. Jika as lama sudah terlepas, sekarang pasang as kiarnya. Pastikan ukuran as kiri dan kanan panjangnya sama. Selanjutnya pasang kembali sprocket, lalu masukkan skewer atau tusukan askiarnya. Ini dia hasil pemasangan askiarnya. Selanjutnya pasang kembali roda. Dan sekarang siap untuk digunakan. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.